telepon jam segini. Kenapa ini? Iya, Sel. Aku habis wisuda nih. Ayo kita rayain bareng Sabtu jam 4 sore di kafe kayak biasa ya. Tenang, nanti aku yang traktir. Wah, kongres ya, Rah. BTW, aku ajak Yogi nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa, justru better kamu ajak dia juga. Siap, siap, siap. Siap, dadah. Oke, dadah. Gimana kabarnya, bro? Gak sehat, bro. Kenapa gak sehat? Kuliah berantakan, pasangan diambil orang. Gara-gara siapa kayak gitu? Yogi, kalau kamu kenal. Ya, dia sekarang pacaran sama sahabatku. Oh iya? Cuman gara-gara dia juga kuliahku sempat berantakan. Waduh, emang itu manusia satu. Gimana ya? Pesananku udah dibawa belum? Sudah. Nih. Jadi kita punya satu tujuan yang sama ya? Ya. Tapi kamu main di belakang layar aja. Biar nama aku tetap bersih. Siap, siap. Oke dah. Aku cabut dulu ya. Oh iya. Hati-hati. Ya. Salah, sini. Rara, maaf telat tadi macet di jalan. Oh, ini Rara ya? Iya, oh ini Yogi ya. Lama gak ketemu. Sini, duduk. Wah, kalian couple goals banget. Ini cocok loh kalian. Udah 5 tahun, semoga tahun depan bisa disahkan. Amin. Betulnya kalian mau pesan apa? Aku yang traktir. Sama kan kamu yang traktir. Mau yang mahal yang murah juga gak apa-apa. Oke, siap. Aku pesenin dulu ya. Mas, pesan ice coffee-nya 2 ya? Oh iya, di tempe ya mbak? Iya. Maaf lama. Enggak apa-apa. Ini menu bestsellernya, ice kopi susu yang aku suka. Iya, sama mas lama. Kita dulu kan emang suka ya ngobrol sambil gitu kan. Bisa beri apa gigi? Kayaknya ini ice coffee ya, paling enak. Iya, ice coffee susu. Udah langganan kita sih, jadi ya maklum lah kalau enak. Iya, dulu aku sama Sarah juga sering kalau masa muda gitu ya, ngobrol-ngobrol di sini. I don't know what you've been told, but time is running out, no need to take a stroll.
Kamu kenapa sih, Wan? Pusing aku. Aduh, gimana kalau kalian pulang aja? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan udah lama kita gak ketemu. Masa langsung pergi gitu aja. Siapa kamu tiba-tiba sakit kayak gitu? Yang penting kita pulang aja. Udahlah. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Makasih, Nan. Oke, thank you. Terima kasih. Iya, Kak Ratong. Jadi ketemu lagi ya. Iya. Tadi kenapa Sela tiba-tiba pusing ya? Masa aku salah ngasih kopinya? Kan harusnya Yugi yang pusing. Kenapa kok jadi Sela ya? Aduh, kok feeling kok gak enak ya? Tapi gak apa-apa deh. Kayaknya emang dia lagi pusing aja. Harusnya racunnya belum bereaksi. Ya udah deh. Sela, kamu kenapa? Oh, tingkat tersangka? Oh, oke. Harus segera diinvestigasi sekarang juga ya? Oke, baiklah. Segera meluncur, Pak. Permisi, Mas. Oh iya. Apa Masnya pelayan di sini ya? Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Oh, bisa minta waktu sebentar, Mas? Oh iya. Silakan duduk, Mas. Oh iya. Ya, jadi gimana, Mas? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Mas. Saya menempatkan sebuah laporan telah terjadi pembunuhan di sini. Menurut informasi yang saya dapatkan, foto korban seperti ini. Apa pernah melihatnya? Oh iya, ini tadi sempat ke sini kemarin. Ya ya, ini pasangan ini ya. Oke, halo mbaknya. Ya, halo pak. Apa benar Anda yang bernama Rara? Ya benar, saya sendiri pak. Oke, sudah siap untuk diwawancara ya mbak ya? Siapa? Oke, pertanyaan pertama, bisa jelaskan lebih lanjut tentang peristiwa yang terjadi sebelum korban meninggal. Ya, memang benar saya itu yang mengajak Sela untuk ketemu di kafe seperti biasa kan. Saya ingin mentraktir dalam rangka ya, saya sudah wisuda dan juga saya udah lama gak ketemu sama dia juga. Istilahnya kayak, ya kita cuma ngerayain kecil-kecilan gitu, toh saya yang bayar. Nah, saya kan pesen kopinya, lalu saya serahin ke pacarnya untuk diserahin ke dia gitu kan. Okay. Nah, ya udah, terus habis itu kita minum bareng, terus kita ngobrol-ngobrol, dan gak lama setelah itu ya tiba-tiba dia kayak pusing gitu, mukanya pucat. Nah terus akhirnya dia itu izin pulang, seperti itu. Oke, bagus-bagus, informasi yang menarik. Sudah kenal berapa lama dengan si korban? Ya kita kenal baru itu pas SD. Sudah. Jadi udah ya? Lumayan lama sih, sangat lama bahkan. Oke. Apa Anda pernah punya masalah dengan si korban? Enggak sih, kita itu ya fine-fine aja, cuman emang jarang kontak, seperti itu. Baiklah mbak, kita telah sampai di pertanyaan yang terakhir. Ya. Apakah Anda mencurigai seseorang sebagai pelaku pembunuhan atas teman Anda tersebut? Ya, saya mencurigai seseorang. Dan apakah Anda mempunyai alasan untuk menuduh dia sebagai pelaku? Ya, saya mencurigai satu orang, yaitu pacarnya sendiri. Ya, kenapa saya memilih pacarnya sendiri? Ya, memang saya yang membelikan kopi, tapi setelah saya membelikan kopi itu, saya menyerahkan kopi tersebut kepada Yogi, dan Yogi menyerahkan kopi tersebut itu kepada pacarnya sendiri, yaitu Sela. Jadi, ya saya sebenarnya tidak terlibat dalam pembunuhan ini, saya hanya berperan sebagai saksi, dan saya juga tidak punya alasan pasti harus membunuh siapapun, seperti itu. Justru saya mencurigai pacarnya sendiri, karena ya memang saya memiliki konflik dengan pacarnya sendiri sih, memang. Menurut pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana yang berisi barang siapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang kemudian bertanggung jawabnya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Maka dengan ini saya memutuskan bahwa
Genevon Yogi dinyatakan bersalah atas pembunuhan Gisela Pradipta dengan hukuman penjara seumur hidup dan denda maksimal 2 triliun. Persetan, kalau bisa aku yang salah. Bagaimana perasaan Anda setelah Anda diadili? Wah, gak adil sih ini. Hakimnya disogok ini, fix. Lalu apa yang akan Anda lakukan setelah bebas nanti? Saya akan menemukan pelakunya. Halo. Lah, terus gimana? Ya sudah, yang penting pastikan saja kita aman, enggak ketahuan. Oke.